Dalam memenuhi agenda negara yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi atau PPPM, PT, Politeknik Malaysia terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah institusi pendidikan terunggul di Malaysia. Harapan itu selaras dengan dasar dan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja profesional dalam bidang teknikal dan vokasional bagi merealisasikan matlamat wawasan 2020. Baru-baru ini, Politeknik Malaysia telah mengadakan beberapa siri program yang bertempat di sekitar Kuantan Pahang. Bertempat di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas Third Malaysian Polytechnic Civil Defence Annual Camp 2016, MAPKIDEC dengan kerjasama Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM telah diadakan selama 4 hari bermula 19 hingga 22 April 2016. MAPKIDEC kali ketiga ini mempertandingkan 3 kategori iaitu kemahiran kawat kaki, kemahiran melawan kebakaran, ascending descending dan kecemasan serta pertandingan persembahan kebudayaan PISPA Got Talent. Kita berharap selepas selain daripada semasa belajar, selepas keluar daripada politeknik atau institusi ini, mereka akan terus berkecimpung dengan Jabatan Pertahanan Awam sebagai anggota sukarela, dan di masa itu kita boleh menggunakan kemahiran-kemahiran yang ada di setiap anggota itu untuk melaksanakan tugas-tugas yang yang diperlukan ketika berjana. Politeknik sentiasa memberikan sokongan dan saya percaya akan tambah lagi lah bilangan setiap semester untuk kita jadikan JPM ini atau PISPA ini satu badan uniform yang penting lah di politeknik, dan saya percaya dia dapat membantu lah dalam usaha kerajaan untuk membuat persediaan dalam kita menghadapi apa juga keadaan. Program kedua ialah lawatan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Mary Yap Kain Ching ke Politeknik Metro Kuantan bagi menjadikan PMKU sebagai School of Tourism di Zon Pantai Timur Malaysia. PMKU menawarkan dua program pengajian iaitu Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal dan Diploma Pengurusan Pelancongan. Di samping itu, PMKU juga bakal menawarkan kursus-kursus terlanggan dan kursus pendek di bawah program pengajian sepanjang hayat PHH berdasarkan keperluan masyarakat setempat. Program perkhidmatan makanan dan pelancongan adalah antara yang mendapat perhatian di Kuantan khususnya kerana tarikan pelancongan yang ada. Beliau juga telah menyaksikan sendiri kemahiran pelajar dan warga pendidik Politeknik MHIR dalam bidang kulinari. Lawatan ini juga adalah suatu penanda aras kepada pembukaan Politeknik Metro Tawau Sabah yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Kita boleh melihat bahawa Politeknik sudah melahirkan pelajar yang memang senang dapat kerja kerana mereka ada kemahiran, dan peratus yang dicapai oleh Politeknik is 80%. Pada masa itu apabila mereka graduate, mereka sudah berjaya untuk dapat kerja. Dan saya boleh melihat tadi, saya pun diberi satu peluang untuk melihat bakery ya, di mana kita menghiaskan kek. Dan ini memang ada berkaitan dengan kemahiran. Dan selepas itu hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi adalah untuk melahirkan graduate yang mengadakan ciri entrepreneurship, dan dalam kita punya blueprint kita juga mengadakan plan untuk melahirkan pelajar di sini sebagai job creators. Program Politeknik Malaysia mencapai kemuncaknya dalam Majlis Politeknik Sports Excellence Award Polisi yang merupakan salah satu usaha komited dan terancang bagi merancangkan pembangunan sukan di institusi pendidikan Politeknik. Sememangnya, Majlis Anugerah Sukan ini berjaya memberi semangat dan suntikan motivasi kepada para atlet yang diraih serta atlet-atlet pelapis yang lain untuk terus mengorak langkah mencipta kejayaan demi masa depan yang lebih cemerlang. Ternyata ketiga-tiga program yang berlangsung sepanjang 3 hari ini dapat mengangkat landasan akademik, kemahiran insaniah, kekuatan fizikal dan mental para pelajar dan kakitangan politeknik seluruh negara dalam mendepani cabaran globalisasi yang kian mencabar kini.